dalam hadis sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat yang sama bunyinya adalah aimmatun la yahtaduna bi hudai wa la yaqtaduna ya, sunnati nanti akan muncul di antara mereka pemimpin-pemimpin yang pemimpin-pemimpin itu tidak menjalankan petunjukku dan tidak menjalankan sunnahku jadi tidak berhukum dengan Quran Tidak berhukum dengan sunnah, dan nanti akan muncul di mereka itu, di pemimpin-pemimpin itu yang tidak berhukum dengan Quran dan sunnah ini. Mereka ini hatinya, hati setan dalam raga manusia, hatinya setan, raganya manusia. Jadi, yang digambarkan oleh Nabi, pemimpin yang baik atau yang buruk sangat buruk. Fisiknya saja kayak orang, dalamnya setan. Tapi kemudian Hudzaifah bertanya, "Mata'muruni in dzalik ya Rasulullah." Kalau saya menghadapi masa itu, apa perintahmu kepadaku ya Rasulullah? Hal nunadzbihum Bolehkah kita melawan pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah dengan pedang-pedang kita? Nabi SAW bersabda Isma' wa ati' wa in duriba zahruk wa in ukhidha maluk Isma' wa ati' Dengarkan pemimpin tersebut Taati dia Walaupun punggungmu dipukuli Hartamu diambil Dengarkan dan taati Ini Bukan ucapan Ustadz A Ustadz B Sheikh Atau imam tertentu tapi ucapan sayyidul anbiya Iwal mursalin Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang kadang bagi sebagian kaum muslimin tidak bisa terima. Ya bagaimana? Pemimpinnya jahat, zalim kita disuruh taat. Maunya hawa nafsu kita apa? Lawan, demo, berontak. Ya? Ini maunya kita. Tapi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar taati. Jangan berontak Dalam riwayat-riwayat yang ini Riwayat-riwayat yang hal ini sangat mutawatir ya al -iman. Nabi Muhammad S.A.W. menyebutkan Kalau mereka menghalangi Sahabat bertanya ya Rasulullah Kalau mereka tidak memberikan hak-hak kami Marah mereka mengambil dari kami Kata Nabi Muhammad S.A.W. Apa yang mereka minta Beri Dan hak kalian mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hak kalian mintalah kepada Allah dan ini diantara sunnah manhaj ahlu sunnah wal jamaah.